Hai teman-teman, bertemu lagi di channel saya Frostfire. Oke teman-teman, di video kali ini saya akan menunjukkan tutorial cara membuat lift tertinggi di dunia. Tapi pastikan kalian sudah klik tombol subscribe ya teman-teman. Oke. Oke, saya akan menunjukkan bagaimana liftnya ya teman-teman. Kita naik dulu ke lift ya. Pertama-tama kita tinggi tombol merah dan tombol hijau supaya bisa berjalan ya. Oke. Wah, sudah jalan ya teman-teman. Wah teman-teman, kita udah naik liftnya ya teman-teman. Tinggi sekali. Kita akan menuju kemana ya teman-teman? Wah, kita sudah berada di atas awan teman-teman. Kita akan menuju kemana? Lihat awannya teman-teman. Jika kalian ingin membuat ini, simak video ini sampai habis ya teman-teman. Jangan di skip-skip ya. Wah, kita sudah sampai. Ini di mana tinggal teman-teman? Kita tindas tombol merah dulu ya supaya bisa berjalan. Wah, kita di mana? Ini ruangan apa ya? Kita sebenarnya ada di mana? Ini berada di atas lift ya. Oke, kita lihat dulu di ruangan ini ya teman-teman. Ini ada pohon. Wah, ada tulisan teman-teman. Apa ini? Untuk membuka pintu ini, kamu harus mencapai 2000 subscribe. Wah, teman-teman, penasaran di balik pintu ini? Bantu subscribe ya teman-teman, sampai 2000 subscribe supaya pintu ini akan terbuka ya teman-teman. Ya, terima kasih ya. Share dan share video ini ke teman-teman kalian ya. Wah, Prophet Frostfire juga penasaran ya teman-teman. Jadi like sebanyak-banyaknya ya teman-teman dan subscribe. Oke, kita langsung saja ke tutorial cara membuat liftnya. Kita tunggu. Kita ke bawah dulu ya teman-teman supaya saya akan membuat liftnya ya teman-teman. Jangan di skip-skip ya teman-teman. Oke. Kita langsung saja ke tutorial cara membuat lift. Oke, kita sudah berada di tutorial ya teman-teman. Tapi sebelum lanjut, klik tombol subscribe ya teman-teman dan tombol notifikasinya. Oke, bahan-bahan yang diperlukan: blok kuarsa, piston, piston tempel, batu merah, pengamat, ops, blok slime, blok berian, dan lentera laut dan kaca ya teman-teman, dan tombol batunya. Oke, kita langsung saja cara membuatnya. Pertama, kalian lihat dulu seperti ini dulu ya. Taruh blok slime seperti itu, piston tempel piston, lalu kalian tutupi dengan blok slime di atas, lalu kalian letakkan pistol menghadap ke bawah ya teman-teman, seperti ini ya, seperti itu ya guys ya teman-teman. Di sebelah kiri pistonnya teman-teman, lalu kalian tutupi bagian atasnya ya teman-teman. Biar lebih jelas, kalian lihat ini seperti ini ya teman-teman. Lalu kalian taruh pengamat di samping slime di atas ya teman-teman, dan yang satunya di bawah. Lalu kalian taruh piston tempel di samping pengamatnya. Kemudian kalian taruh pengamat di pistonnya ya teman-teman. Jangan lupa untuk membuat pijakannya dan ditutupi ya teman-teman supaya terlihat lebih indah. Kita taruh blok berlian. Letakkan pengamat seperti ini ya supaya bisa berjalan. Oke, sudah bisa ya teman-teman. Ukur ketinggian lift sesuai yang kalian inginkan ya teman-teman. Jika kalian ingin
bitnya di atas awan. Kalian taruh blok obsidiannya ya teman-teman. Kalian tahan dengan blok obsidian. Lalu kalian letakkan pistol tempel di samping pengamat dan tombol batu kalian ambil untuk membuat tombolnya ya teman-teman. Kita tarik dulu pengamatnya ya teman-teman. Dan di sebelah juga taruh piston tempel ya teman-teman. Kita tutupi blok dengan blok kuarsa. Lalu kalian buat tombol seperti ini ya. Dan kalian buat kabel penghubung untuk bisa digerakkan ya teman-teman. Kalian ambil batu merah, lalu kalian tinggal taruh tombol batu di sebelahnya. Lihat, udah bisa ya teman-teman. Oke, kita turunkan lagi. Kita akan ukur ya teman-teman. Kita tutupi dulu ya teman-teman. Kita buat polanya. Kita ke bawah dulu ya teman-teman. Kita akan ukur dari bawah. Kita buat tempat tombol lagi seperti di atas ya teman-teman. Dan di sini kalian taruh piston tempel ya teman-teman. Kita tutupi. Lalu kita buat tombol. Kita taruh batu merah. Kita coba dulu ya guys, sudah berhasil ya. Kita tutupi lagi ya teman-teman, supaya lebih rapi ya teman-teman. Kurang lebih seperti ini ya teman-teman. Kita naikkan ke atas dulu ya. Kita perbaiki tombolnya teman-teman, karena salah ya, salah meletakkannya. Oh sorry ya teman-teman, saya salah meletakkan tombolnya. Kita perbaiki dulu ya tombolnya ya, seperti ini ya. Nah itu kita tutupi pakai blok diamond supaya lebih bagus ya. Kita taruh tangga ya teman-teman supaya lebih rapi. Dan kita taruh lentera laut supaya terang ya teman-teman.
kita sesuaikan dulu ya, supaya simetris. Pintunya ya teman-teman, kita perbaiki dulu. Oke. Dan kita hancurkan di sebelah. Ah, di sebelah ada redstone. Kita tambahkan saja di sebelah ya teman-teman, supaya seimbang bloknya. Kita turunkan dulu ya. Kita turunkan. Oke. Lalu kita taruh lentera laut di sebelah sini ya teman-teman. Kita taruh kaca ya, supaya bisa melihat dari tinggi. Kita tutupi dengan blok berlian. Kita tinggal perbaiki ya teman-teman, supaya lebih rapi. Seperti ini ya teman-teman. Kita rapikan dulu bagian bawahnya ya.
Oke, ini sudah jadi ya teman-teman. Kita coba dulu ya. Kita coba dulu. Wah, sudah jadi ya teman-teman. Kalian harus tekan tombol merah dulu ya teman-teman, dan tombol hijaunya supaya bisa jalan ya. Itu dia tutorial cara membuat lift ya teman-teman. Jangan lupa subscribe ya teman-teman. Dadah.